kita akan masuk ke sana. Kita akan turun. Ini di sebelahnya kebun salak pondo. Nah, ini ada salak pondo yang di sebelah rumah. Dan pohon yang mirip-mirip seperti yang dibuat minyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, ini pohon apa, Mas, ini, Mas? Ini pohon jati. Anu jati. Yang depan ini loh. Waduh, saya juga enggak tahu. Kayak aren ya. Seperti aren ya? Iya. Dan juga mirip-mirip pohon salak. Iya, begitu. Iya. Ini kalau menurut saya gimana rasanya? Mistisnya. Ini auranya sangat tinggi. Iya, mistis. Di depannya ini banyak sebuah batu-batu. Dan di sini pemirsa, kita lihat. Nah, kita akan melihat suatu sumber. Di sebelahnya sungai. Ini banyak sampahnya ini. Airnya kemericik sekali. Sayangnya airnya lagi butek. Soalnya habis hujan ini. Dan kita akan menuju ke sumbernya. Sumber keluar dari tanah bisa melantir sendiri itu. Dan di sana juga ada air yang turun dari gunung. Itu kemerocok. Cuma airnya agak butek. Nah, kita menuju ke sumbernya. Dan di sana sudah ada Mas Narendra Sila dari Jombang. Ini ada Uno Brono, YouTuber kondang dari Mas Galuh, Jombang, Jawa Timur ini. Ini Mas ya. Luh iya Mas. Ini adalah sumber abadi yang dimanfaatkan oleh warga untuk mandi dan minum. Dan ini dialirkan ke sawah. Oh, Mas, berarti ini air bor apa gimana, Mas? Asli sumber ini. Asli sumber ya. Makanya dikatakan di sini katanya info dari warga sekitar adalah sumber beji. Oh, sumber beji. Iya. Jadi sumber beji itu nggak cuma di Jombang aja, Mas, oh, ya? Tidak. Oh. Di lain tempat juga ada. Namanya kan sama namanya, tapi tempatnya beda. Iya, iya, iya. Yang luar biasa lagi. Ini, kita Mas. Kita bahas ini dulu. Oh, ya sini dulu. Ini kayak gua ya. Kayak gua. Oh, iya seperti gua. Mas, jadi ya. Ini sumber air ini berasal dari sini, Mas. Ini. Iya, ini. Apa berasal dari gua sana? Entah enggak tahu nih ya. Cuma kalau lihat ini gua apa? Airnya kelihatannya dari gua. Dari gua sana ya? Ya mungkin seperti itu. Oh. Kita sama-sama enggak tahu. Tapi yang di sini ini disakralkan oleh warga. Oh, begitu ya. Masih dipelihara. Di sini ditemukan ini arca. Oh, dan di sini juga ada arca. Nah, arca yang hancur itu. Ini tinggal apa? Tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini arcanya. Arca ini badannya, Mas. Bukan. Badan. Bawahnya badan ini serudel. Oh, ini kaki. Kaki ya. Ini kaki, ya. Ini kaki. Jadi ya. Posisi lagi silo ini. Silo terus kemot kan ya. Ah, ya. Ini udel ke bawah ini. Ya. Ya, ya ke sini. Gitu. Jadi udel ke atas hilang. Hilang. Begitu. Nah, ini, hilang separuh. Makanya kita urus sejarah. Kita lestarikan, kita istilahnya berapa? Kita jagalah. Iya. Terawat. Ini habis orang subuh. Nah, ini masih membekas, Mas, ini apa dupa? Iya, dupa. Ini masih membekas. Mas, ini ada batu yoni kecil. Ya. Batu lingga, Mas, ini. Iya, lingga. Ini ada batu ini lingga. Dan bawahnya ini ada yoninya ini. Ini yoni batu ini. Ini batu lingga. Oh, ini yoninya, Mas. Betul, tapi ya. Yoninya kok bulat ya? Ini yang mini. Oh, yang mini. Ini, kan? Oh, iya ini batu lingga. Iya. Terus ini lagi, ini apa namanya? Kalau di perbatalan namanya. Ini terbuat dari batu andesit ya. Iya. Tapi berbentuk seperti batu megalit ya. Megalit, ya betul. Mungkin pemirsa yang lebih tahu, mungkin tahu, mohon di komen di bawah iya, ya. Iya. Iya.
Terus di bawahnya itu ada batu apa ya? Batu apa? Batu itu apa namanya? Ini batu lumpang, Mas. Ya lumpang. Iya, batu lumpang. Ini batu lumpang, tapi ini yang batu lumpang mengkurep. Iya, mengkurep. Batu lumpang mengkurep. Terus di sini yang menarik lagi ada batu lumpang bolong. Oh, ini lumpang bolong. Yang mirip-mirip roti ban itu, Mas. Iya, roti ban. Maksud roti ban? Ya, mirip lah. Oh, iya, roti. Nah, mirip-mirip roti ban. Makanya ini dulu lur kita bikinnya itu pakai tirakat loh sebenarnya. Iya. Dan ini batu pipisan. Ini batu pipisan, Mas. Pipisan ya? Iya. Yang ada tulisannya ini. Tulisannya apa itu? Ini batu pipisan. Apa itu tulisannya? Gak ngerti ya. Tirta Wacana. Oh, Tirta iya. Wacana, Tirta Banyu. Wacana itu. Tirta Wacana. Wacana itu lembaran. Moco. Moco. Tirta Wacana, Wacana apa? Pocoan. Tirta Wacana. Ya. Jadi ini berada di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung. Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Iya. Katanya hilang begitu. Saya sangat sayang sekali. Dan kita lihat sumbernya nih, sumbernya. Sumbernya bagus sekali, jernih. Ini bisa untuk minum. Oh, ini sumbernya. Jadi, minum-minum di sini. Iya, sumbernya di sana toh? Iya. Sangat jernih sekali. Sangat jernih sekali ini. Nah, ini cepat mandi. Mungkin Mas Kuno Bruno mau mandi, silakan. Oh iya. Nah, di situ juga ada ciduk. Ada ciduknya. Oh, ciduk. Ciduk iya. Apa? Ya, ciduk jebor. Jebor ya. Coba